Diorang ni gali kubur mayat tu sebab tak boleh tahan nafsu diorang nak melakukan hubungan seks dengan mayat tu. Hai, assalamualaikum. What's up? Riza Aris di screen. Jangan lupa subscribe channel aku sebab lepas ni banyak info menarik yang aku nak kongsikan dengan korang. Just tekan button subscribe dan juga button loceng untuk notification. Baik, untuk kali ni aku nak buat sikit sambungan berkaitan dengan topik minggu lepas pasal seksual tidak normal tu ataupun nafsu pelik manusia yang ada di atas muka bumi ni. Kalau minggu lepas aku kongsi info pasal mesiophilia, kali ni aku nak cerita pasal necrophilia, iaitu kelainan seksual yang mana diorang ni bernafsu terhadap mayat. Mayat ya. Penghidap necrophilia ni ada 3 jenis. Yang pertama, necrophilic homicide. Diorang ni membunuh sasaran diorang terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seks. Kes macam ni popular dekat Eropah ya. Kebiasaannya berpunca daripada cinta ditolak ataupun sering ditertawakan. Kerana mungkin rupa hodoh, fizikal tak sempurna. Senang cerita, tak ada sesiapa pun yang nak dekat dengan dia. Sampai ada kes mayat yang dia perkosa tu akan dipotong-potong dan disimpan dalam balang berisi air. Dahsyat kan? Yang kedua, regular necrophilic. Diorang ni gali kubur mayat tu sebab tak boleh tahan nafsu diorang nak melakukan hubungan seks dengan mayat tu. Kes macam ni beberapa kali berlaku di Itali dan biasanya membabitkan pasangan kekasih atau suami isteri. Ha, itulah yang dinamakan sehidup semati. So hidup, so mapuh. Ketiga, necrophilic fantasi. Penghidap necrophilic fantasi ni diorang dapatkan kepuasan seksual diorang dengan hanya berfantasi kononnya melakukan hubungan seks dengan mayat tu. Tetapi sebenarnya tak. Kes begini banyak berlaku dekat Amerika Syarikat dan kebanyakan yang pelakunya adalah gelandangan, yang mana diorang menceroboh bilik mayat dekat hospital yang berdekatan dan berdiri di hadapan mayat tersebut yang tak berpakaian sambil berfantasi. Korang jangan salah anggap pula, aku cerita ni untuk info ya, bukan pendidikan seks. Kita dah berada di dunia akhir zaman. Info-info yang aku kongsi ni pun untuk kita waspada dengan sebarang kemungkinan, termasuk aku sendiri. Sebab dekat Malaysia ni ada kes tau, sampai ada si pelaku tu adalah penghidap pedofilia plus necrophilia. Aku tak nak bagi tahu kes mana dan berlaku di mana sebab aku ada family, si pelaku tu pula masih bebas tau. So aku pun kena hati-hati. Penghidap zoophilia pun ada dekat Malaysia ni tau. Korang mesti selalu dengar kan cerita pasal ikan pari tu. Korang carilah sendiri. Pasal necrophilia tadi, mesti dari awal aku cerita tadi korang fikir pelaku dia lelaki je kan. Berdasarkan apa yang aku baca, 9% penghidap necrophilia ni adalah perempuan. Tapi jangan tanya aku lah perempuan tu buat macam mana, manalah aku tahu. Okay, sampai sini next topic aku akan cerita benda yang lebih bermanfaat, lebih mendalam, lebih info. Okay, jumpa untuk next video. Rizal Aris, salam positif.